Halo geng, selamat pagi. Aduh, dingin banget ya. Ini aku lagi berada di tengah di taman sama nenek aku. Aduh, dengan perlengkapan yang sangat itu ya geng, karena sangat dingin ya. Aduh, udah sampai. Aduh, rambutnya aku kemana-mana geng. Lihatlah, aduh diriku kayak astronot. Ya, manusia astronot guys, kayak karena ini di tempatnya aku tuh di daerah pegunungan guys, dan ini udah 10 derajat aja tuh gunungnya ya, luar biasa loh, sangat luar biasa ya, berkabut-kabut ria. Ini aku habis sarapan, terus biasa ya angon mbah, jadi dinginnya minta ampun. Tapi aku tetap semangat untuk bekerja guys. Ya enggak apa-apa, karena sudah menjadi tugas aku. Walaupun dinginnya ini ya, kalau aku buka ini aku rapet semuanya geng, karena kalau aku buka itu aku akan beler ya, aku nggak bisa guys, jadi harus rapat ya. Nih di tamannya aku sangat sejuk sekali karena daerahnya daerah pegunungan guys. Kalian semuanya lagi pada ngapain di Hong Kong? Ini di daerah Cipu ya, dan itu 10 derajat. Aku pakai baju satu aja, jadi jaketnya aku super tebal ya. Jaketnya aku super tebal guys. Ini dia berbulu-bulu, tapi nggak berbulu domba ya, ini berbulu-bulu aja gitu. Kalau nggak aku pakaiin sarung tangan geng, ini aduh udah kaku ya, ini tangannya kaku, jadi aku pakaiin sarung tangan biar dia terlindungi. Ini aja aku mencet-mencet HP itu nggak bisa ya geng, mencet-mencet HP itu nggak bisa karena ada sarung tangannya. Dinginnya tuh. Tuh temanku geng. Tapi enak ya kalau jalan-jalan pagi itu menghirup udara yang segar, tapi aku nggak menghirupnya ya, ini tembus aja ya. karena sangat dingin guys, jadi ya udahlah ya. Nah ini aku set ininya hangon guys. Aduh, di Hong Kong itu sudah 10 derajat ya, dinginnya minta ampun. Aku aja pakai perlengkapan yang sangat tebal guys. Aduh, dingin-dingin itu nenekku ya guys. Tuh nenekku lagi berjalan, jangan santainya, dingin banget, bener-bener dingin ini. Aduh, geng, ya Allah, gunungnya tuh tinggi banget ya, dan wow, dan nenekku sudah mau berhenti, beliau mau ini guys, ternyata nenekku mau ke ini aja guys, jadi aku mau pulang nih, mau jalan pulang sama nenek aku. Jadi ya udah ya guys ya, terima kasih untuk menyaksikan video aku, bye bye guys.